mau nge-review laksa Bang Empe. Nah ini dia cabang dari Depok 2. Ini posisinya masih sama ya, di jembatan Serong di daerah Depok juga. Nah itu ada nomor teleponnya juga tuh, 0895 1684 5299 atau 0878 8232 6129. Nah ini posisinya masih di jembatan Serong. Itu seberangnya Raja Buah. Ini ada tulisannya tuh Jalan Raya Cipayung. Nah ini mau kelihatan ya, ada toko beras juga di sampingnya. Ini lumayan rame juga loh jalanannya, padahal masih jam 9-an. Ya, kita tanya-tanya sama orangnya ya. Oke, boleh tahu namanya siapa nih? Nama saya Mesta. Kalau boleh tahu jualan di sini dari jam berapa? Kalau hari biasa itu paling cepat jam 9 udah buka, paling lama jam 10. Kalau hari Minggu kayak hari ini paling cepat itu jam 8 udah buka. Oh, udah di jam 8 ya? Iya. Tutupnya tetap? Tutupnya paling lama itu jam 9, jam malam. Oh, kalau hari Sabtu Minggu ya? Apa Minggu doang? Apa aja. Jam 9 malam paling lama. Kalau paling cepat paling habis sisa. Habisnya aja ya. Oh, siap-siap. Yang dijual ini ada apa aja sih? Ada laksa, ada toge goreng juga ada. Harganya berapa nih laksanya? Laksa sama toge goreng itu harganya sama, 12.000 satu porsi. Satu porsinya ya. Oke. Kalau misalnya ini pernah ada yang pesan enggak sih buat acara aja gitu? Pernah ada. Hari ini juga sebenarnya ada. Oh gitu. Pesenan. Jadi kan biasanya saya ini berdua sama sepupu di sini jaganya. Cuman sepupu disuruh di hajatan, jadi saya di sini sendiri. Oh, prosesnya gimana tuh kalau ada yang mau buat kayak gitu? Kalau hajatan paling dihitungnya itu porsi yang kecil gitu, yang mangkuk kecil itu. Iya. Jadi dihitungnya kayak gitu. Nanti diurus sama om saya gitu. Minimalnya gitu nggak tahu ya, jadi apakah 100, 200 gitu kalau ada yang nanya. Kurang tahu kalau itu. Berarti nanti dia hubungin omnya, ada nomornya nggak? Ada, ini di dekat gerobak ada. Oh, di dekat gerobak, hafal kah? Kurang hafal. Bisa disebutin nggak apa-apa nanti soalnya? 0895 1684 5299. Satu lagi nomornya 0878 8232 6129. Oke, nah ini kalau kata omnya ini ordernya gimana nih? Harus satu hari sebelumnya atau via telepon aja gitu? Pernah cerita nggak kalau ada yang nanya gitu? Kalau mau mesen gitu mungkin dari jauh-jauh hari sebelum acara. Oh gitu, jadi bisa harus, nggak bisa dadakan ya? Iya, bisa di WhatsApp aja atau nggak telepon juga nggak apa-apa. Oh gitu, tapi nggak tahu jumlahnya ya, mungkin atau gerobak atau, tapi di cabangnya ada dua ya? Iya. Merdeka di Depok 2. Nah, yang apa ini yang pusat? Cabang pertama itu di Merdeka, Jalan Merdeka. Merdeka Depok 2? Iya, Merdeka. Oh, yang ini cabangnya berarti iya. Ya? Oh, siap-siap. Emang kalau boleh tahu, udah berapa tahun di sini? Kalau ini cabang? Kalau yang di sini, hampir 1 tahun ada. Oh, udah tahu 1 tahun? Iya, 1 tahunan. Terkenalnya apa sih? Laksa Bang Empe? Iya, laksa dan toge goreng Bang Empe. Oh gitu, ininya ya. Siap-siap, emang ciri khas orang Betawi ya. Boleh nanya, kalau misalnya laksa, berarti kan yang ini ketupatnya buatnya berapa banyak satu hari? Satu hari paling banyak itu 40-an. 40-an? Iya, paling banyak. Kalau misalnya ini? Ini oncom, ini paling di pasar 4 potongan aja. 4 potong panjang sehari, gitu ya? Iya. Iya, itu bihun. Bihun mungkin satu plastik gede gitu. Satu plastik besar. Oh, berarti ini masih ada lagi di atas. Apa yang ini? Ini aja. Oh. Iya, ini udah lumayan juga, ini banyak. Oh gitu. Kalau ini kemangi? Ini kemangi. Ini ya sama satu plastik. Satu plastik. Iya. Ini tiap hari.
hari itu satu plastik. Iya, pasti kucai. Mie kucai. Oh, yeah. Sama satu plastik juga. Iya. Yeah. Oh, ini mie kuning juga sama. Mie kuning sama juga ya. Iya. Yeah. Kemudian kalau ini tempat mangkok ini. Oh, tempat mangkok. Iya. Aku pikir tahu. Oh, tahunya di dalam semua ya. Toge-nya habis berapa banyaknya? Kalau toge sehari itu beli 3 kilo. 3 kilo, 3 kilo ya? 4 kiloan. 4 kiloan. Iya. Yeah. Oke, boleh lihat buahnya ya, nggak? Boleh. Kalau ini buatnya satu panci. Iya, satu dandang gini, satu dandang lembek. Isinya berapa tuh tahunya? Tahunya paling kalau dimasukin itu 8 potongan dulu. Jadi kalau habis nanti dimasukin lagi. 8 potongan masih simpan di atas. Iya, masih simpan di atas. Berarti sehari berapa tuh? Kalau tahu itu satu toples. Satu toples kecil. Isinya ada 16 tahu kotak gitu. Oh, ya. Kalau kuahnya segini emang buatnya setengah. Ada lagi. Oh, ada lagi. Iya, ada lagi. Oh, ini emang biar tetap panas aja ya. Iya. Tapi berarti kalau digabung sebenarnya lebih dari satu panci ini. Iya. Kandang ini. Iya. Oh. Soalnya kan di rumah juga masih ada. Oh, udah dikirim lagi gitu iya, maksudnya. Iya, kalau habis. Siap. Dong apa ya? Laksa. Laksa. Iya. Satu porsinya harganya berapa? Satu porsinya harganya 12.000.
Kemarin kalau misalnya lihat videonya itu ada yang di Pasir Putih sama yang samping Samsat ya. Kasih komentarnya, kemudian klik tombol like dan subscribe-nya ya. Terima kasih.